subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Apakah Anda mengingat tas yang ada di sebelah saya? Oke, ini sebelumnya adalah salah satu tas yang fenomenal banget dan ini sampai sekarang belum ada item promonya, yaitu tas C Shopee Paris, tapi bukan yang warna ini nih yang ada di sebelah sini. Oke, kalau yang ini adalah tas Chase yang berwarna marun. Kalau ini namanya berbeda, walaupun bentuknya sama, bahannya sama, tapi warnanya berbeda, namanya juga berbeda. Kalau yang ini tas Chase Shopee Paris, kalau yang ini ya namanya adalah Chase ya Slim Bag Shopee Paris. Chase dan Chase ya, beda ya. Oke, untuk tas Chase ya, ini adalah salah satu produk yang lumayan laris karena saya sudah beberapa kali restock. Dan ini kita review baru sekarang karena masih banyak urutannya yang kemarin yang harus direview. Oke, tas Chase ya Slim Bag Shopee Paris ini adalah tas yang memiliki bahan PVC halus. Oke, seperti ini. Di sini resletingnya sama dengan warna kulit PVC ini. Di sini ada Shopee Martinya. Ini logonya baru ya kakak. Oke. Nah, untuk tas Chase ya ini bentuknya depannya seperti ini, sampingnya seperti ini, dan belakangnya seperti ini. Nah, tapi sayang sekali saya tidak walaupun banyak ini peminatnya, tapi saya kurang welcome banget sama tas ini karena di sini tidak pakem. Tidak pakem karena ini tasnya pakem, tidak ada pengatur panjang pendeknya. But it's okay as long as karena ini ukuran talinya itu disesuaikan dengan tubuh atau proporsional tinggi wanita Asia dan itu termasuk kita. Jadi walaupun ini pakem, insya Allah tetap proporsional atau sesuai dengan wanita-wanita Indonesia. Oke, nah tas Chase Shopee Paris ini memiliki dimensi dari sini ke sini 22,5 cm. Dari sini ke sini 7 cm. Dari sini ke sini adalah 16 cm. Tas Chase ya ini kita lihat ya, di sini resleting bagian depan. Resletingnya enak banget, lunak atau lembut banget. Oke, so ini resleting bagian depan hanya segini ukurannya. Oke, tidak dalam. But it's okay, it is accessories. Itu menurut saya. Oke, lanjut. Kantong resleting utamanya. Saya suka banget sama tas Chase ini. Modelnya itu simple, apa ya? Modelnya itu nggak terlalu heboh dan kulitnya itu bercahaya. Saya suka sama tas-tas yang seperti ini. Oke, ini dia resleting utamanya seperti sini. Ini adalah pengawet, jangan dibuang ya kak. Oke, lalu di sini ada oke, di sini ada yang namanya untuk kelihatan ya, itu adalah brand Shopee Martinya atau Shopee Parisnya. Lalu di sini masih ada kantong resleting bagian dalam. Oke, jika Anda belum memiliki tas lempang atau ingin memiliki koleksi yang lainnya yang hampir mirip dengan tas Chase yang sudah kita bahas, oke, Anda bisa memilih tas Chase ya. Ini adalah kembaran dari tas Chase yang bisa Anda gunakan dimanapun dan kapanpun. Oke, karena modelnya yang sangat-sangat simple dan
And just information, this is the most popular or the favorite one. Okay, ini adalah salah satu tas atau bag yang sangat favorit sekali. Okay, Sobi Paris nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas Cheshire ya. Black, cantik banget, elegan. Yakin gak mau?